Hai, kali ini saya akan memberikan tips gimana supaya PVC yang kita buat tidak berbau busuk dan menyengat. Caranya adalah dengan memakai rempah-rempah dan kulit bawang sedapur. Caranya adalah kita rajang rempah-rempah yang ada di dapur. Kita tahu bahwa rempah-rempah memiliki aroma yang khas dan harum untuk masakan. Ini juga bisa digunakan untuk mengharumkan supaya pupuk cair kita tidak berbau. Kita juga bisa menambahkan kulit bawang dan kulit bawang merah dan bawang putih. Ini kebetulan saya punya kulit pisang. Kulit pisang ini kaya dengan kalium. Ini bagus sekali untuk pembentukan pertumbuhan tanaman buah supaya cepat berbuah. Kemudian saya rasa juga sebenarnya untuk membuat VOC sendiri itu kita bisa menggunakan sisa-sisa bahan yang tidak digunakan di dapur, contohnya kayak sayur-sayuran, sisa sayur-sayuran, sisa daun, sisa bawang, kulit pisang. Kita rajang, tujuannya adalah ini juga bisa daun-daunan hijau. Lagi kulit bawang bisa dapur ini saya juga kulit terul yang sangat bagus juga untuk tanaman. Ini